Halo guys, kembali lagi bersama Indra Mandiri. Sekarang kita bikin racikan kijing tanpa esen. Oke guys, kita lihat nanti kita bikin caranya ya. Guys, ini ada kijing. Ini di sawah banyak nyari jay guys. Ini kijing 2 kilo timbang. Ini ada bawang putih. Ini ada Indomie kari ayam. Ini susu Denko sama telur ya. Kita olah, kita buka dulu, oke? Okay? Kita bukain kijingnya pakai pisau. Kita siangin pakai cangkangnya tuh. Kijing yang sudah dibongkar, kijing perawan nih guys. Oke, kijing. Nah ini bahannya, Indomie kari ayam, Sudenkau telur, bawang putih. Oke. Video kelanjutannya nanti lihat di video kelanjutannya. Oke guys, jangan lupa subscribe. Bawang putih guys. Putihnya satu aja ya. Nah, kita pakai air kijing tadi buat di blender biar lancar. Oke. Okay. Di blender. Nah, kita tuang sini, guys. Air, guys. Oke. Okay. Sekarang kita telur, kita kasih telur, guys. Dengkau. Dengkau. Cabai jangan, ini gak usah ini. Kita kasih bumbu mie. Yang cabainya jangan. Minyak bawang. Abang, ini kita kasih mie ayam ya guys. Centongnya nih. Oke, kita aduk rata dulu. Aduk. Nah, kita ambil kijingnya, pisah nih lembeknya aja. Kita kertas terus itu. Buat sindikan tuh yang kecilnya. Ya, masuk, Pak. Nih, kita pisahin yang lembeknya nih buat sindikan. Nah, lembeknya. Kita taruh lagi yang kerasnya. Sampai secukupnya ya buat sindikan. Kita cacak pakai gunting. Jadi sistem main kasar, nggak perlu halus. Kita cacap pakai gunting guys. Pegel-pegel kan. Tadi udah disiap pisahin. Nah, caranya tuh sindik, secukupnya sindik. Ya. Kita cek dulu, bisa dipulung, bisa. Oke guys. Nah, atau dipulung ambil, atau mau dipulung nggak bisa, cuman agak kasih pengeras lagi dikit. Main deket guys, tuh guys. Oke. Silakan mencoba, jangan lupa subscribe ya, dibantu biar dapat berita-berita umpan selanjutnya. Oke.